Dasar bro, mantap gue bilang bro. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum. Masih bersama admin yang tampan ini di channel Teknolovers, dan kali ini admin akan update APN Telkomsel 4G terbaru yang pastinya cocok sekali untuk game online, pingnya stabil, gacor untuk ojol, internetan, streaming, dan nonton film enak-enak, pasti yang gak buffering ya. Oke, sebelum ke videonya, admin punya kabar gembira. Jika channel ini tembus 50.000 subscriber akhir bulan ini, admin akan bagikan 2 paket kartu Live On, masing-masing mempunyai kuota 25GB ya. So langsung saja kalian subscribe, mantap nggak tuh? Di like juga, di share, dan langsung saja nggak usah berlama-lama, kita ke tutorialnya. Let's go! Oke, baiklah brother and sister, dimanapun kalian berada, nggak usah berlama-lama, dikarenakan HP ini HP minjam. Seperti biasa, langkah pertama kalian masuk di setting atau di pengaturan HP, lalu pilih jaringan dan internet atau kartu SIM dan data seluler, lalu pilih jaringan seluler atau kartu SIM yang buat paket data, dan selanjutnya kalian pilih nama titik akses. Dan setelah ini kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama titik akses baru. Oke, jika sudah seperti ini, untuk namanya bisa diisi seperti yang muncul di layar ini ya teman-teman. Bisa kalian screenshot saja CMC Telekom. Oke, bila sudah kalian screenshot, langsung saja disimpan ya, di screenshot untuk lebih ringkasnya saja. Daripada kalian bolak-balik atau kalian download, lebih baik di screenshot. Dan untuk selanjutnya, APN-nya bisa kalian isikan turbo text. Oh ya, bagi teman-teman yang baru mampir, jika kalian tidak keberatan, di support channel ini dengan cara di subscribe dan di like ya, jika tidak keberatan nih teman-teman. Dan aktifkan loncengnya ya teman-teman. Oke, untuk proxy-nya dikosongkan saja dan port-nya kosongkan saja. Dan selanjutnya di username atau nama pengguna juga kosongkan nih teman-teman. Nah, dan untuk passwordnya juga kosongkan saja. Baik, selanjutnya di servernya bisa kalian screenshot www.google.com ya. Bisa kalian screenshot saja. Oke, jika sudah kalian screenshot, lanjut di MMSC dikosongkan saja. Nah, di sini untuk proxy-nya kalian bisa screenshot 74.49.0.18 ya. Pastikan kalian sudah subscribe nih teman-teman, jika kalian baru pertama mampir di channel ini. Dan selanjutnya untuk port MMS isikan 80, karena di channel ini kalian akan mendapatkan sebuah APN-APN yang terupdate ya teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk jenis autentikasi isikan PAP atau CAP. Isikan PAP atau CAP. Oke. Jika sudah selesai, lanjut saya simpan. Dan di sini untuk jenis APN-nya bisa diisi default, SUPL, bisa kalian screenshot saja. Dan apabila ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila APN ini work atau tidak work, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya protokol APN-nya isikan IP versi 4. Dan kalian bisa lihat APN yang lain di halaman channel, bisa kalian klik channelnya teman-teman. Dan untuk protokol roaming APN isikan IP versi 4 atau versi 6 ya. Misalkan APN ini tidak work di TKP kalian, kalian bisa klik channel ini dan bisa kalian pilih APN di playlist juga ada. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja di speed testnya, sudah saya simpan tadi. Jangan lupa di share juga nih teman-teman, dan jangan lupa kalian nanti tulis di kolom komentar apabila work atau tidak work di tempat kalian ya. Wow, dasat bro, mantap gue bilang bro.
speednya 25,06 Mbps dan uploadnya masih sangat mantap sekali, 18,13 Mbps nih, dan pingnya 48 ms. Mari kita lihat sama-sama di PUBG Mobile untuk tes pingnya, mantap sekali ya. Kalian harus coba APN ini teman-teman, jangan sampai kelewatan. Pastikan kalian sudah subscribe juga biar kalian tidak ketinggalan APN terupdate dari channel ini selanjutnya ya, jika kalian tidak keberatan nih teman-teman. Oke, atau channel kalian ingin di subscribe silahkan kalian tulis di kolom komentar saja. Ya, main game enaknya sambil ngopi nih teman-teman, sambil ngopi, sambil makan snack, gorengan, odading, roti bantal lah apa itu ya. Mantap, gua bilang. Sambil ngopi begini nih teman-teman nih. Ah, mantap gua bilang, mantap kopinya. Oke, pingnya hijau ya di sebelah kiri. Kalian bisa lihat ya di sebelah kiri tuh sinyalnya, di logo sinyal warna hijau. Jika APN ini tidak work, kalian bisa pilih di playlist, klik saja channel ini teman-teman, barangkali ada yang work di TKP kalian. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak jika kalian sudah mau berpartisipasi di channel yang sederhana ini. Semoga channel ini selalu memberikan informasi yang terupdate dan teraktual untuk kalian semua. Dan para gamer wajib subscribe channel ini ya. Top global APN, top global noob. Oke, tidak ada kendala untuk saat ini, masih stabil di 40-an pingnya, di 48, paling tinggi di 56 lah ya. Oke, mantap sekali. Jangan sampai kalian ketinggalan APN Telkomsel yang terbaru ini ya teman-teman. Pastikan kalian coba APN ini bagaimana di TKP kalian. Nanti kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Dan selain untuk game online, untuk ojol, untuk browsing, streaming, nonton film enak-enak juga, mantap sekali nih teman-teman. Wah, kejauhan ini. Turunnya kejauhan bro, sudah ada musuh di depan. Ya, untuk saat ini masih stabil di warna hijau, tidak beralih ke merah atau kuning. Masih stabil di 40-an ya teman-teman, tidak lebih dari 60, masih 40 ke 50-an lah. Bagaimana kalian bisa main game online kalau ping kalian tinggi? Nggak ada gunanya kalian pakai GFE kalau ping kalian tetap tinggi teman-teman. Semua saling bergantungan ya. Langsung saja kalian coba APN ini bagaimana di TKP kalian nanti. Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Saya ucapkan terima kasih banyak jika kalian sudah mau berpartisipasi di channel yang sederhana ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, lancar terus rezekinya. Amin. Sepertinya ada step nih teman-teman. Anjay, 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 anjay. Subscribe for 50.000 subscriber akhir bulan ini teman-teman.
Oke, baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman kalian. Dan akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.